Kadang-kadang saya rasa sangat sedih lah bila lihat gelagat atau kelakuan para peserta protes senyap yang diadakan di hadapan bangunan Suruhanjaya Komunikasi SKMM baru-baru ni. Protes dengan slogan Madani bisukan rakyat Malaysia. Tapi bila rasa sedih ni hilang, datang pula rasa nak senyum, nak ketawa sorang-sorang pun ada tuan-tuan. Tahu tak kenapa saya rasa macam nak ketawa sorang-sorang? Sebabnya perhimpunan ni ataupun protes ni hanya libatkan lebih kurang 30 orang je. 30 orang mewakili 33-34 juta rakyat Malaysia. Cuba tuan-tuan bayangkan macam mana dia orang nak mewakili rakyat. Bila saya tengok satu persatu Tun Faisal, ini semua geng-geng yang dah dikayakan oleh Perikatan Nasional. Jadi kita gelak tu makin bertambah lah tuan-tuan. Kerana yang hadir ni satu geng, rupanya majoriti dia adalah TikTokers, Facebookers dan aktivis Perikatan Nasional ataupun PN. Pemimpin-pemimpin besar tak hadir tuan-tuan. Kalau dalam bahasa kasarnya, yang turun ni dikategorikan sebagai macai-macai je. Sedangkan pemimpin-pemimpin besar mereka tiada seorang pun hadir. Saya rasa mereka ni kena belajar kursus pengurusan mogok ataupun protes. Dan macam mana nak bagi ramai orang dan libatkan pemimpin-pemimpin besar turun padang. Dulu masa saya buat kursus, tak nak pula dia orang ni datang. Kalau tidak, dah senang dah. Dia tahu macam mana cara nak organize demonstration. Saya kadang-kadang pening juga tuan-tuan. Lihat perangai puak-puak Perikatan Nasional ni. Mereka ni nak kerajaan beri kebebasan macam mana lagi? Sekarang ni dah, kebebasan ni dah jauh lebih baik berbanding dengan zaman Muhyiddin, zaman Mahathir ni. Orang tua dua ekor ni lagi teruk tuan-tuan. Bebas hari ni, bebas. Sampai bebas boleh fitnah. Bebas boleh hina PM. Bebas boleh mengeluarkan berita palsu berkenaan pihak lain. Sampaikan tiada batas moral dan agama bila keluarkan kenyataan di media sosial. Apa lagi tak bebas? Terlalu bebas tuan-tuan. Sepatutnya geng-geng yang terlibat dalam protes senyap ni buatlah protes bertajuk Perikatan Nasional bisukan pemimpin. Betul. Memang bisu habis dah. Pemimpin orang diam je. Yang macam-macam ini yang berjalan tuan-tuan. Buat protes. PN bisukan pemimpin. Dan tujukan kepada pemimpin-pemimpin kamu ni. Tunjukkan protes dan sindir pemimpin kamu yang diam seribu bahasa terhadap isu-isu rasuah salah guna kuasa. Baru betul. Sebenarnya slogan sindiran yang kamu bawa dalam protes tersebut bukan Madani bisukan rakyat Malaysia. Yang sebenarnya Madani bisukan pemfitnah di Malaysia. Seperti puak-puak kamu lah. Jadi cukup-cukuplah buat perkara yang tiada manfaat ni. Buatlah perkara yang boleh memberi impak kepada masa depan parti kamu. Ajarlah anak-anak muda tolak fitnah, tolak cacian, tolak sebar berita yang tak sahih. InsyaAllah Malaysia akan aman dan selamat untuk selamanya tanpa manusia seperti kamu.